aku nggak pernah yang kayak ngebales atau menanggapi gimana. Aku sama semua komenan penonton Love Story, aku suka semua. Mau itu nyuruh aku sama Ken cerai, mau itu nyuruh kita balikan, mau apa ya, aku dari sini aku ngelihat bahwa banyak karakter orang yang berbeda. Kalian berada, semoga selalu setia dari channel yang paling hits dan kekinian, Celebtube TV. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di subscribe. Menjadi seorang pesinetron yang tengah bersinar di perannya sebagai Ken di sinetron Love Story The Series, rupanya Georgina Abraham mengaku nih guys, kalau Ken akan mempertahankan hubungannya dengan Maudie yang diperankan Jasmine Napper. Pasalnya, Georgina mengaku loh guys, karakter yang diperankannya itu merupakan karakter yang ia suka. Hayo, mana nih fans tianya Georgina dan Jasmine? Langsung komen di kolom komentar ya guys. Ya upayanya Ken, dia pasti akan melakukan apapun gitu untuk menyelamatkan hubungan dia dan Maudie. Sama aja sih, Ken sama sih perannya, maksudnya dari awal sampai sekarang. Dia tidak pernah berubah. Cuman ya memang cerita-ceritanya yang memang baru terus gitu ya. Kalau secara karakter sendiri sih, he's such a nice guy. Yang gue suka dari karakternya Ken adalah dia laki-laki yang setia, yang cukup bijaksana dalam mengambil keputusan sih pasti. Wah, semoga karakter di perannya sesuai ya dengan karakter aslinya. Hihi. Lantaran banyak pada penonton setianya yang berkomentar di sinetron Love Story The Series ini pun, namun Georgina sendiri mengaku dan menjawab santai dengan komentar netizen yang ada. Udah kebal kali ya? Udah banyak gak sih? Kayak maksudnya semua orang pasti seperti itu. Semua setiap sinetron yang ada, ya itu udah pasti dijodoh-jodohin, mereka punya fanbase sendiri, dan ketika ada peran baru yang masuk, ya selalu seperti itu. Ya gue ngelihatnya ya, menurut gue itu hal yang wajar. Ini bukan pertama, mungkin ini udah kesekian kali-kalinya gitu. So ya, yang paling penting adalah tugas gue acting, dan itu yang gue lakuin gitu. Ya, gue lakuin yang terbaik, tugas kita semua di sini, dan ya apa kata penonton ya, let it be. Ya, yang paling penting ya mereka support Love Story, mau fanbase apapun ya. Buat gue yang paling penting untuk Love Story The Series. Bener banget, apapun komentar netizen, yang penting Gino sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang aktor. Kalau Gino terlihat menjawab santai, kira-kira seperti apa ya jawaban Jasmine Napper? Aku bacain aja sih. Aku gak pernah yang kayak ngebales atau menanggapi gimana. Aku sama semua komenan penonton Love Story, aku suka semua. Mau itu nyuruh aku sama Ken cerai, mau itu nyuruh kita balikan, mau apa ya, aku dari sini aku ngelihat bahwa banyak karakter orang yang berbeda. Jadi dengan ada masalah ini tuh ya pasti bakal ada yang setuju, bakal ada yang enggak, bakal ada yang happy, support, bakal ada yang mental breakdown gitu. Jadi ya seru aja sih ngebaca komentar-komentar yang berbeda. Wow, semakin seru aja ya jawaban dari pasangan ini. Sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan hidupkan selalu notifikasinya juga ya. Bye-bye.